kawinan anak nombor 4 tapi kawin yang ketiga. Mana anak nombor 4 tapi kawin yang ketiga tadi. Yang ketiga. Wahai Muhammad Fadilduan, bin Abu Bakar, saya mengahwinkan dekau dan saya menikahkan dekau akan Ain Syafiqah binti Azmi yang telah berwakil oleh bapanya kepada saya pada menikahkannya dengan dekau dengan mas kahwin sebanyak RM100 tunai. Saya terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Sebaik mungkin anak kami ni nak kata mana cerita ni itulah kami seadanya, maksudnya seadanya. Tak, kami tak kerti lah anak Nila dengan anak Degi kata, maksudnya kan dengan anak Degi tak kerti nak Nila dengan baik buruknya kita tak kerti nak Nila anak kita semua kata kita laku ayuh ni yang terbaik lah anak kita bagi kitanya. Tapi tu pandangan kita dengan orang lain, kita dia nak kata begitu. Saya selaku Abang Sulung mendoakan majlis akan berjalan dengan lancar dan pasangan berkekalan hingga ke akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili gadis Jun mengucapkan selamat pengantin baru ke Iqa dan Hasan. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Iqa dan Iwan. Semoga kekal hingga akhir hayat. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu sentosa murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Syukuran, sabar menghadapi tempoh hidup baru. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu sentosa murah rezeki. Alhamdulillah.
kesucian akhir terlaksana. Bila sedang bersanding, janganlah suka menjeling, menjadi raja sehari, tersenyum nampak berseri. Tenangkanlah hati dengan kesyukuran, sabar menghadapi tempuh hidup baru. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi, bahagia ke anak cucu sentosa. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Bila sedang bersanding, janganlah suka menjeling, menjadi seri. Tenangkanlah hati dengan kesyukuran, sabar menghadapi tempuh hidup baru. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Tenangkanlah hati dengan kesyukuran, sabar menghadapi tempuh hidup baru. Alhamdulillah. Saya mewakili guru Ustaz Nabil.